Terlihat aneh, bukan? Tetapi tidak juga. Proses merangsang diri sendiri ini seringkali dianggap hanya dilakukan oleh manusia. Tetapi, hal ini sebenarnya sangat umum di antara primata. Para peneliti menemukan para primata telah melakukannya setidaknya sejak 40 juta tahun yang lalu. Yang terlebih lagi, pada primata di penangkaran. Bahkan, mereka tetap akan melakukannya walaupun berada dekat dengan betina di sampingnya. Masturbasi dapat membantu pejantan mengeluarkan sperma berkualitas rendah sebelum kawin. Tetapi, apa alasannya bagi betina? Beberapa hipotesis menjelaskan, praktek ini dapat menciptakan area sensitif yang lebih ramah untuk sperma, tapi juga akan membuatnya lebih mudah terserang patogen berbahaya. Jadi, sampai hari ini pun belum ada kesimpulan pasti kenapa mereka melakukannya. Jangan disamakan dengan alasan kenapa manusia melakukannya ya.